30 versi Bandung yang Persela Lamongan. Kick off tanggal 3 Desember pukul 18.30. Importance, of course. Many teams are in the same range in the league now, except Bali United. We know that we dropped points in the last two matches in order to climb to number 5, which is still the first target, and for that the match is important to find the points. So we have an option to climb into that position where we want to be, the top 5 in the league. Of course, Daddy and Ezekiel are suspended, but the good news is Yupa this morning, so he will be ready to play for tomorrow's match, and that is positive news. So we're looking forward to play a very good game tomorrow and then get the 3 points and climb in the league. Kita ingin persiapan terakhir untuk pertandingan besok. Tetap target kita tidak akan berubah gitu. Ambil poin penuh. So, kita tahu tim yang kita lawan juga dalam motivasi tinggi dan tentunya. Semua siap untuk mengerahkan seluruh tenaga kita besok. Untuk pertandingan besok kita berharap semua teman-teman bisa menampilkan permainan terbaik. Silakan. Kondisi pemain seluruhnya saya korban, tidak ada yang kartu kuning, tidak ada yang akumulasi. Mudah-mudahan besok kita menghadap Persib, Persela Lamongan bisa menampilkan kekuatannya yang permainan yang maksimal, sehingga kita ingin mendapatkan kondisinya akan tercapai. Ya sangat menarik, kita lihat besok siapa yang taktikalnya jalan, siapa yang enggak, itu akan menang pertandingan. Saya pemain, mewakili rekan-rekan, insya Allah dalam pertandingan besok, kita akan Persib, insya Allah kita siap, dan sesuai target yang kita inginkan, kita ingin mencuri poin di sini, dan tentu saja tidak perkara mudah, itu bekerja keras dan perjuangan, dan semoga Allah meridhai kita untuk mendapatkan poin di sini.